Aku matiin iya. Teguh ini temanku yang zaman-zaman ini guys, masih perjuangan guys ya. Dulu zaman-zaman kami nggak ada uang. Kami tidur tidurnya di kafe gue ya 2 hari. Tidur di Psycho kafe ya. Dua hari Hari nggak rokok rokok. batang berdua. Rok. Sumpah Ju, aku mau teguh sih ceritanya sedih banget guys. Jadi gini guys, jadi kita cerita lah tuh ya. Jadi ke kafe Cerita gitu ya. kan. Gue nggak ada duit nih. Nggak ada duit. Kan kalau kafe harus pesen kan TS, kopi segala macam. Ya udah duit kami itu habis buat beli itu doang. Jadi masih ada duit 6, beli lebih. rokok ya 6 3 batang Beli ada asik, yang di rokok asik. kan. 6 aku ada nih gue lebih nih gue Aku ada 2.000, aku ada 1.000, 3.000 tuh 3.000 beli 2, beli beli ini apa Surya 2 beli batang. Surya 2, habis itu setengah-setengah. Iya, jadi satu rokoknya batang tuh meledak jangan guys. ya, kami bakar satu-satu. Jadi satu-satu dulu guys. Jadi kalau udah main matiin satu dulu. matiin. Jadi kalau setiap drop rokok, setiap udah drop matiin tuh guys. 2 hari tuh guys. Ya. Udah kelar itu baru rokok lagi. Dulu gitu guys. Tidur di situ, nggak tahu gak. Gua sampai FF. Gua minta maaf nih guys ya. Gua sebenarnya ingin ngomong di SD cuman mungkin ntar karena gua SKN gua minta maaf mungkin karena apa eh tuh kan otak gue lagi kacau banget hari ini guys. Tahan apa ya kan, otak gue tuh lagi apa ya, lagi kusut cok. Gue tuh kalau gue minta maaf di SG-in jadi gue tuh seolah-olah gue tuh menyerah guys. Jadi gue nggak mau guys karena gue belum menyerah bro. Jadi gue minta maaf nanti aja guys ya. Mungkin sekarang boleh gue lagi minta maaf sama kalian, udah kecewain kalian. Cuman kalau di SG gue enggak dulu guys. Kapan guys aku baru lihat. Asik guys, di follow kucing. Di follow kucing paling paling apa guys? I can't wait to go home. I'm on my way. Driving at 90 down the country lane. Singing to Tiny Dancer and I miss the way you made. Oke, kita langsung aja unboxing sekarang guys ya. Oke, kita sebenernya gue pengen lihat gue pengen apa ya, jadi orang yang pertama dari ini dulu guys ya. Jadi kalian gak usah lihat dulu guys ya, kita unboxing sekarang. Jadi di sini tuh ada tulisan bulan apa. Gue jujur guys ya, gue dari umur gue, maksudnya gue dari gue lahir lah ya sampai sekarang gue nggak pernah dapat hadiah Valentine Valentine gini guys ya. Apa karena iya? Gue nggak pernah ngerayain gitu. Cuman kalau ada orang kasih alhamdulillah. Ini baru pertama hadiah pertama aku sih guys, demi Tuhan gue nggak bohong guys. Apa iya? Ini hadiah pertama aku sih. Ya makasih Jesse. Jangan lupa nih kalau kasih live komen FCS ya kan. Apa iya? Sumpah guys. Gue ingat gue. Keringat. Ini keringat. Tuh dibuat oleh keringat. Waktu. Dibuat oleh keringat. Waktu. Tenaga. Waktu ada tenaga. Dan kesabaran. Ayo pergi dan kesabaran. Hadiah seperti ini tidak akan didapatkan orang lain. Jadi hadiah yang dibuat oleh hadiah yang diberikan dengan usaha sendiri, keringat sendiri dan jarinya sendiri dan waktunya. Samar mana? Gak tahu guys. Itu ada hadiah yang
teristimewa menurut gue, guys. Menurut lu ya? Iya, karena sesuatu hal, suatu hal itu bukan dilihat dari harganya atau merek. Itu dia beli di Shopee 6. Padahal beli di Tokopedia, guys. Berapa kan di Shopee? Berapa udah beli Shopee, setan lu? Cari Shopee enggak ada, anjing. Siapa tuh yang beli di Shopee, tuan? Ini coy si apa Samsudin, anjing, iri nih Samsudin nih, setan. Kelakuan. Sebenarnya tuh kalau Valentine itu, guys, gue jelasin, guys, ya. Valentine, kenapa semua Valentine tuh orang kasih bunga? Karena bunga itu bisa dibilang itu tuh seperti kode, guys, ya. Kode sebuah hubungan. Kode sebuah hubungan. Iya, biar lebih langgeng. Kalau ngasih kalung, Bang Wan. Nah, jadi kalung tuh artinya gini, guys. Kalung itu pertanda hak milik. Apa iya? Hak milik. Terikat ya, guys, ya. Sudah ada landmark ya, guys. I'm the man from the big BA. Would you come play around my way? What I gotta say? Buset. Fast and Furious. Aku gak pamer. Lucu banget. Lucu banget, sumpah. Guys, aku lagi ini, guys. Tapi dari situ akhirnya gue sadar, kita butuh kalah. Tim itu butuh kalah, juara itu butuh kalah, biar mereka sadar kalau mereka tuh udah selamanya jatuh. Betul sih. Betul tidak, adik-adik? Dengerin lagi nih sekali lagi ya. Tapi dari situ akhirnya gue sadar, kita butuh kalah, tim itu butuh kalah, juara itu butuh kalah, biar mereka sadar kalau mereka tuh udah selamanya jatuh. Kalau nggak mau terima kekalahan ya, udah main boneka aja ya deh ya, main boneka tuh ya, nggak ada kalah nggak ada menang ya. Tim gue tuh harus gue ajari cara ngeblend yang baik benar, guys, ya. Nanti aku beliin Barbie ya, Dede. FTV dulu, Nam, udah lah FTV, guys, udah relief. Real life. Live. Buset, tenteng banget, guys. Uang, thank you. Ini apa sih dari kemarin tuh lucu banget, guys. Sos, ini tuh yang tiba-tiba apa sih di rumahnya tuh ada apa sih kelopak bunga jatuh gitu ya. Cantik banget, makasih. Kalah aku ya kan? Aku kalah, guys. Kayak aku tuh aku, guys. Dia tuh kayak nguing.